Halo teman-teman, ini ada mainan dinosaurus, kura-kura, panda, singa, dan juga ada kuda Nil. Iya. Sini mereka sedang mengobrol nih. Mereka mau pada tidur di mana ya? Hai panda, kamu mau tidur di mana? Aku mau di belakang goa saja, karena aku beda sama kalian. Kalau kamu singa, kalau aku mau tidur di dalam goa saja, mau ikut kalian. Boleh tidak? Ayo, nanti kalau ada musuh, kamu yang jagain ya. Baiklah. Kalau kura-kura kamu tidur di mana? Aku mau ngelubangin tanah aja. Biar aku ngumpet sendirian. Oke, ini hari sudah mulai malam. Tuh, akhirnya nih dinosaurus pada masuk ke goa nih. Ayo teman-teman masuk. Yuk. Dino kecil, ayo masuk, jangan sampai ketinggalan. Aku juga mau tidur ya. Aku mau ngumpet di lubang tanah. Hai singa, aku pergi dulu ya. Kamu jagain dinosaurus. Aku tidur paling depan aja ya, karena aku adalah raja hutan. Aku di atas saja karena aku bisa terbang. Kalau nanti ada musuh, aku tinggal terbang. Dan buat ngawasin ketika musuh datang, tiba-tiba ada kuda Nil datang. Teman-teman, ada kuda Nil. Segera menyelamatkan diri. Ayo cepat. Hai kuda Nil, kau mau apa? Aku lapar. Kau harus berhadapan denganku, karena kau adalah lawanku. Ayo berhadapan denganku. Baiklah. Tolong, dinosaurus tolong aku.
Akhirnya singa kalah mantuku Daniel dan dagingnya dimakan oleh dia. Nyam 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 nyam. Aku lapar sekali nih. Aku bawa pergi saja nih dagingnya. Takut dinosaurus pada datang. Nyam 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 nyam. Tiba-tiba pas sedang makan singa, teman-temannya singa pada datang. Hei kuda Nil, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang makan singa, jangan ganggu aku. Nanti akan ku makan juga kau. Tiba-tiba datang, pada datang nih teman-temannya buat tiba-tiba teman-temannya pada datang nih dinosaurus buat ngebantuin singa yang sudah mati. Dia akan ngelawan kuda Nil. Ayo hadapan dengan kami. Kau sudah menggangguku yang sedang makan. Aku akan memakan kalian juga. Ayo lawan kami. T-Rex nih yang paling kuat. Akhirnya Daniel diserang sama teman-temannya singa. Tolong. Daniel tidak ada yang menolong karena dia sendirian. Akhirnya Daniel mati. Akhirnya Daniel kalah dan tidak ada yang menolong karena Daniel jahat. Akhirnya di akhir cerita ini, Danielnya kalah dan mati oleh teman-temannya singa. Jadi pesan moral di sini adalah kita tidak boleh jahat dan tidak boleh memakan teman kita sendiri. Harus setia kawan seperti mereka ini. Jangan lupa di like ya, comment and subscribe. Dadah.